Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Yamaha Agung Perkasa 3. Ya, Yamaha Agung Perkasa 3 ini beralamat di Jalan Raya Sukaresmi nomor 39. Ya, ini alamatnya ya. Nomor Sukaresmi nomor 39. Nah itu Yamaha Agung Perkasa. Ya, oke. Nah di sini ada juga nih. Yamaha Agung Perkasa All New NMAX ya, DP mulai 1,3, All New Aerox DP 1,3, NMAX 1,5. Ya. Ini ya. Review kita kali ini ya, Yamaha Frigo 2021. Yamaha Anugrah. Yamaha Agung Perkasa 3. Ini Yamaha Frigo ini warnanya blue matte ya. Blue matte-nya dia doff warnanya ya. Terus dia masih menggunakan ring yang 12 ya, ring 12. Jadi ini kalau di Honda-nya ini motor Scoopy kali ya. Kayak gitu. Ya, ini Yamaha Frigo. 100/90 ringnya 12. Ya, untuk bannya gede banget ini, bannya enak nih ya. Untuk pengeremannya ya, ini terus dia empat bor depannya juga keren ya, aman kalau Yamaha udah. Shockbackernya, sealnya sama asnya, karena kotoran nggak masuk, dia tutupnya sampai ke sebelah sini. Jadi as shockbreaker sama sealnya itu ada di luar dari shock part bore ya, berada di luar dari part bore, jadi kotoran dari ban, putaran ban itu nggak masuk ke dalam. Nah ini strippingnya Yamaha, ada bacaan go nya ya, ada di sini ada warna krimnya. Oke, terus untuk ke lampu bagian depan dulu, kita ke lampunya. Lampunya di sini samping ada bohlam, tapi kecil banget ya bohlam. Terus yang lampu yang jauh sama lampu jalannya, dia pakainya LED ya. Jadi lampu bohlam aja tuh yang samping aja, yang samping. Lampu sen juga masih bohlam, adanya di bawah. Terus di dalam ada ya klakson ya, ada klakson di dalam. Oke. Terus ini shockbreaker tipis aja dia ya, shockbreaker tipis aja. Terus dia ini sudah pakainya yang digital ya, jadi nggak pakai kabel untuk speedometernya. Oke, terus kita jalan ke dalam ke bagian tempat kaki. Ini gede juga ya. Terus di sini nggak licin ya, karena ini ada gerigi-geriginya gitu ya, jadi keren. Tempat duduk juga dia lebar ya, nggak bakalan pegel kalian seperti itu ya. Oke, terus ini pijakan juga nggak bakalan teplek ya, karena ini udah menggunakan bahan babet besi ya. Ini dibuka nih, bisa dibuka juga. Ini kasar warna ininya ya, bahannya kasar aja. Oke. Ini masih non keyless ya, masih non keyless. Untuk kuncinya ada untuk ngecas juga ya, power supply. Ini untuk nyantelin barang-barang ya.
barang-barang kalian. Oke, jaraknya juga jauh, aman jadinya. Tempat duduk juga tipis aja tapi lebar ya. Ini frigonya pakai warnanya yang silver, terus di sini stepingnya halus aja. Bagian belakang behel lebar ya, spatbor lebar juga. Shockbreaker pakai satu tapi warnanya hitam. Ada kick starternya juga ya. Terus di sini ada filter udara. Ini aman dalam ya. Ini aman dalam karena ada karet ya. Karena ini kalau kotoran udah masuk ke situ, aduh udah susah ngebersihinnya ya. Karena selangnya kecil-kecil banget. Oke, seperti itu. Masih menggunakan ventil tubeless, bannya dengan IRC ya. IRC ukurannya 110/90, ringnya 12. Tromol. Oke. Ya, tadi yang saya bilang itu ini digital ya. Ini udah digital untuk speedometernya ya. Ini lampu jauh dekatnya. Ini lampu sennya, ini klakson, power. Ya. Oke, tali gas juga dua. Tali gasnya dua, otomatis enteng banget. Ya. Knalpot ada cover ya. Jadi aman. Terus ini knalpot belakang nih. Knalpot belakang dia ada covernya juga. Terus bahan knalpot warnanya hitam doff. Body-body kasar juga warnanya hitam doff juga. Nah, kalau body halusnya ini doffnya doff halus ya. Blue. Behelnya ini ada karetnya kayaknya. Oh enggak. Warnanya hitam ya. Doff juga doff halus. Seperti itu. Ya. Bannya pakai ring 12, berarti 12 itu untuk frigo ya. Oke. Ya, ini nomor mesin nih. Tempel di sini. Atau digesek. Nomor mesin. Oke. Pentilnya ya ini. Pentilnya miringnya ke sebelah sini nih pentilnya. Ya. Kalau kalian ingin mengkreditnya ini ya, motornya Yamaha Frigo ini ya, Yamaha Frigo ya, ini harganya ada yang 19.550 standar versi ya, ada yang 21 juta ya 90 yang standar PS ya, S versi ya, yang ABS versinya 23, yang standar nih, ini yang standarnya ya. Nah ini keren nih ya, ini ada yang warnanya hitamnya hitam glossy ya, ini ya hitamnya glossy, ini keren nih ya, hitam glossy untuk pijakan, tapi bukan yang untuk dipijak di bawahannya ini ya. Ada angin-anginnya gitu ya. Di bagian bawahnya juga ada cover, jadi aman lah, yang penting aman. Nah ini ada penghalangnya nih, takutnya di saat shockbreaker turun ini ke sebelah dalam kan, ini biar aman ya. Oke, seperti itu. Bisa kalian hubungi nomor telepon ya Mbak Novi untuk informasi harga kredit ataupun cash atau persyaratannya ya, seperti itu. Bisa kalian hubungin dengan kontak di deskripsi ya Mbak Novi ya. Di sini juga ada NMAX ya, ada MA King yang tadi udah di review, cuman yang di review tadi yang limit edition-nya ya, M-Making-nya. Kalau ini yang biasa-biasa aja ya, M-Making-nya yang standar ya.
hikingnya ya. Oke, ada Lexi juga. Lexi ya. Lexi ada. Ada Mio Gear juga ya. Seperti itu. Ya, banyaklah pokoknya ya. Jadi kalian jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe otomotif channel channel agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif. Ya, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.